Jika kamu penggemar mobil klasik keluaran made in USA, pastinya tahu mobil yang satu ini kan? Yap, inilah mobil sport 2 pintu bermesin 5500cc yang berjuluk Buick Riviera. Berstatus limited edition, membuat harga mobil keluaran tahun 1960-an ini kini mencapai 2 miliar rupiah. Wow! Selain itu, ada juga Ford Mustang First Generation buatan sekitar tahun 60-an. Dua mobil ini adalah koleksi penggemar mobil hot rod di Indonesia. Minggu siang, tak kurang dari 100 penggemar mobil hot rod berkumpul di Bantul, Yogyakarta. Mulai bermerek Chevrolet, Dodge, Ford, hingga mobil pabrik Amerika lainnya. Yang jelas, mobilnya unik. Misalnya di belakang, mobilnya unik. Langka pasti, tapi dari teman-teman seluruh Indonesia, dari mulai Lampung sampai Bali, itu dipakai yang jelas. Dijalankan semua dengan mobil yang tentu saja emang mobilnya satu, langka, dua, besar juga, onderdil yang susah, tapi teman-teman bisa meluangkan waktu untuk datang ke acara ini. Ya tentu saja ini buat kehormatan juga buat Hot Rod Diningrat sebagai penyelenggara. Tak lagi diproduksi di pasaran, harga mobil-mobil ini kian melambung tinggi. Selain silaturahmi, kegiatan ini jadi ajang untuk saling tukar informasi dan pengalaman untuk merawat mobil-mobil langka ini. Emang ya, lebih beda sendiri aja pas kalau di jalan ya. Jadi merasa alikan lah kalau pakai mobil tua. Susah nggak sih perawatan? Lumayan mas perawatannya. Tapi ini kan mesin udah kita perbaruin semua kaki-kaki, jadi udah enak pakai. Mobilnya itu benar-benar eksotik lah ya, daripada mobil-mobil umumnya. Terus body-bodinya itu, menurut kami pencinta mobil klasik itu eksotik. Terus dia itu punya karakter body yang besar, mesin yang besar, terus itu ceper gitu. Pokoknya asik lah ngeliatnya, benar-benar bikin mata itu melek lah. Dibutuhkan kreativitas dan keuletan untuk memodifikasi suku cadang karena tak lagi tersedia di pasaran. Bertajuk Hot Rod Weekend Party, ajang ini digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu kemarin. Tak cuma mobil aslinya, turut dipamerkan pula koleksi miniatur mobil alias diecast. Selamat Lestioro melaporkan untuk Net.